E. Adi, terus siapa lagi nih? Adi sakit ya? Iya, itu. Terus? Udah. Apa lagi? Gak ada yang apa kan? Ada. Ada bu ini. Iya. Oke, ini apa ya? Oke, oke. Ya, kita doakan ya. Semoga teman yang sakit itu segera diberi kesembuhan. Kita bisa mengikuti pembelajaran bersama-sama kita. Oh iya, tadi belum doa. Ibu mohon kepada ketua kelas untuk memberi doa pada Rufi, kita silakan. Kita mulai pelajaran, mari kita doa doa mulai. Doa selesai. Terima kasih ya Rufi ya. Oke, hari ini sebelum ibu mulai pembelajaran hari ini, ibu sudah membuat video pembelajaran yaitu PowerPoint untuk memudahkan materi pembelajaran hari ini. Jadi pembelajaran hari ini tentang pendudukan Jepang di Indonesia. Coba dari kata ini, apa sih yang kalian ketahui tentang Jepang itu? Doraemon, Bu. Doraemon. Kalau jadi Doraemon ya. Iya sih, emang ya apa Jepang itu apa kalau soal perfilman itu kayak perfilman kartun tuh pengecen gitu ya. Kita tuh yang kecil-kecil tuh selalu di kayak ditontonin terus di dalam visi kita tuh ya kebanyakan tuh memang itu kan ya berlatar dari Jepang. Selain itu apa lagi yang kalian ketahui tentang Jepang? Elektronik tuh. Elektronik ya. Ninja-ninja itu kan ya. Kayak apa ya orang-orang yang sebagai kalau mungkin saat ini seperti militer seperti itu ya. Iya. Terus apa lagi yang paling keren dari Jepang? Naruto. Iya itu anime itu. Oke. Okay. Jadi seperti yang kalian katakan tadi bahwa Jepang itu yang dilakukan itu berkenalnya itu anime. Yeah.
yang digunakan untuk menggerakkan aktivitas kita berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, kemudian membuat kita lebih efisien, kemudian agak fleksibel. Jadi kita itu yang dulu, zaman dulu kita mau ke sana kemari itu sangat lama, dengan kemajuan teknologi seperti MRT ini itu memudahkan kita. Tetapi akan sayangnya ini tuh miliknya Jepang, bukan milik kita, bukan produk dalam negeri. Nah, hal ini yang cukup membuat kita membuat kita miris bahwa sebenarnya itu banyak sih orang-orang ilmuwan, kemudian para dosen sebenarnya kan sudah melakukan penelitian-penelitian gitu tentang kendaraan beberapa tahun ke depan. Ini ibu contohkan ya, maksudnya ini tuh ibu menunjukkan tentang salah satu hasil dari Jepang yang bisa kita pelajari seperti itu dalam kehidupan sehari-hari itu. Dan para ilmuwan tadi itu banyak yang belum tidak terlalu diperhatikan sama pemerintah. Coba siapa yang tahu salah satu tokoh Indonesia yang sudah melakukan penelitian tapi sama pemerintah itu tidak dihukum? Ya siapa? Coba yang itu loh, yang sekolah di Jerman. Iya, beliau itu sudah melakukan berbagai penelitian kan ya, bahkan kepintaran beliau itu sudah diakui dunia gitu. Akan tetapi sama negara kita itu tidak terlalu diperhatikan. Tetapi saat ini Indonesia kan sebentar lagi kita sayangnya sudah memasuki dunia 4.0, di mana semua kajian itu sudah menggunakan digital seperti itu. Untuk menyiapkan digital itu ada beberapa tokoh yang sudah melakukan penelitian untuk kedepannya ya, di 2045 kita itu sudah tidak menggunakan kendaraan menggunakan minyak bahan bakar, kita sudah berpindah listrik apa ya listrik. Jadi beberapa tahun lagi kita tuh akan memasuki era di mana kendaraan itu sudah tidak menggunakan solar, tidak menggunakan bensin, tetapi kita akan menggunakan listrik. Dan bahan utama listrik itu adalah, jadi kita tuh enggak jangan bayangin ya, misal kita isi-isi itu nyewakin gitu, enggak. Jadi di beberapa tahun lagi itu kita tuh isi-isi kayak isi bensin gitu. Tapi siang menggunakan baterai ya. Baterai itu yang utamanya itu adalah litium. Litium itu ada yang mengatakan, salah satu dosen itu tuh pernah mengatakan seperti ini. Indonesia itu tanahnya tuh banyak mengandung litium gitu. Tapi ternyata ada negara yang lebih banyak mengandung litium. Tapi saat ini negara itu tuh sering mengalami gejolak. Yaitu negara apa? Afghanistan. Yang kemarin ada tanah bandar di Kalimun. Afghanistan. Ya, Afghanistan. Seperti itu. Jadi ini adalah salah satu yang menjadi negara Jepang yang menjadi bagian dari kehidupan kita, itu kemudahan transportasi seperti itu. Dari sini dari tadi review kita sebentar tentang negara Jepang, kemudian dari Jepang yang bisa kita ambil untuk kehidupan kita saat ini dan sebagainya. Pada mata ini kita akan tujuan pembelajaran kita itu ada dua. Yang pertama mengidentifikasi kedatangan Jepang sebagai saudara kita. Kemudian yang kedua adalah menganalisis sifat pemerintah Jepang di Indonesia. Sebelum ibu lanjutkan materi selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ibu tanya. Ya. Kenapa Jepang kok disebut sebagai saudara? Kok padahal kan di Indonesia kan orangnya memiliki identitas apa ya? Identitas. Ciri yang sama dengan Indonesia. Kenapa kok disebut sebagai saudara? Oke. Mengapa Jepang dikatakan saudara kuat seperti itu? Tadi jadi itu berarti melihat dari sisi antropolog itu ya, secara identik, genetik gitu kan ya. Nah, mengapa sih kok Jepang itu mengatakan dia itu sebagai saudara kuat? Kalau menurut beberapa sumber yang mengatakan, Jepang itu
sebagai saudara tua itu Jepang sendiri, bukan orang lain. Nah, mengapa Jepang kok mengatakan dia itu sebagai saudara tua? Karena Jepang itu mereka itu seperti mendapatkan kayak apa ya, kayak ilham gitu, tunjuk kalau mereka itu yang akan membawa kedamaian di dunia. Nah, ketika dia membawa kedamaian di dunia itu, maka dia itu ingin kayak mengajak negara-negara di sekitarnya agar apa ikut gitu loh Jepang, karena dia itu akan memimpin. Nah, dari situ akhirnya Jepang itu membuat gerakan 3A. Itu yang menjadi simbol yang Jepang menangkan kalau dia itu adalah saudara tua. Ayo, siapa yang tahu 3A itu apa? Saya lupa. 3A itu Jepang, Uni Asia, Uni Asia, Jepang. Dari dahulu hingga saat ini banyak hal yang kita bisa pelajari dari negara Jepang itu. Oke, coba sih dari gambar ini gambar apa ya? Gambar terbarukan. Maaf, ada yang tahu tahun berapa? Tahun berapa? Tahun 1941. Jepang itu negara yang tidak bisa menghasilkan minyak, enggak saat ini.
selalu apa ya, selalu what's going on gitu ya, kayak dia tuh melakukan penelitian gitu untuk mengatasi berbagai persoalan yang ada seperti ini. Kalau saat ini mungkin Jepang itu sudah menggunakan bukti dari seperti ini. Nah, akhirnya karena Jepang itu mangkel, kemudian akhirnya dia tuh mengembang aplikasi kayak itu. Selain itu juga apa ya, Amerika tuh terlalu mengincampuri gitu urusan Jepang seperti itu, terlalu mengintervensi apa yang ingin, kan Jepang juga ingin menguasai kan ya. Ya seperti itulah ya, dunia itu selalu timbal balik gitu, ada sebab dan akibat gitu, seperti itu. Terus mengapa tiba-tiba Jepangnya itu datang ke Indonesia? Lo kan tadi kan di apa namanya, dia itu kan ngebom di Amerika Serikat, terus kok kenapa kok Indonesia ada yang jadi sasaran? Nah, Indonesia itu banyak apa cadangan sumber daya alamnya, terus kemudian tenaga kerja manusianya itu banyak dan murah. Makanya sengaja datang ke Indonesia. Kalau lagi tujuannya atau mungkin dari tujuannya juga itu karena kamu juga ingin menguasai wilayah Asia sebagai suatu negara lagi. Jadi mungkin langkah pertamanya mungkin Indonesia. Indonesia juga sedang menjajah Belanda juga kan. Ya, kalian apa namanya besar. Jadi mengapa sih kok tiba-tiba Jepang itu memilih Indonesia? Seperti yang dikatakan apa Zain tadi, Jepang itu Indonesia itu menyimpan sumber daya alam, baik alam kemudian manusia yang cukup melimpah, mungkin juga murah. Kemudian seperti dikatakan Ivy, kalau apa Jepang karena itu tadi apa berada di bawah jajahan Belanda. Ya dari sini tuh kita akan tuh bisa menarik terus terus. Kalau sebenarnya kan ketika kita melihat Belanda, Belanda itu lebih dekat siapa? Sekutu kan ya. Iya sih ya. Jadi itu saling terkaitkan gitu. Nah gara-gara apa namanya? Gara-gara dari sekutu itulah akhirnya apa Jepang itu datang ke Indonesia karena Indonesia dipandang seperti itu, kemudian juga apa dia itu berada di bawah sekutu seperti itu. Serangan Jepang terhadap Indonesia itu muncul dari arah utara hingga arah timur. Kalau arah apa namanya ini dimulai dari arah timur yaitu di daerah-daerah Ambon, kemudian Sumatera. Ini terjadi pada tanggal terjadi pada tahun 1942 bulan Januari. Kemudian kalau dari arah timur itu dari ini dari arah itu ya utara ya itu diarahkan di Kalimantan bersamaan dengan Kalimantan pada tanggal 12 Januari tahun 1942. Kemudian pada Februari 1942 ini akhirnya Jepang itu sudah menyerang Sumatera. Nah, kemudian apa namanya keberhasilan Jepang itu sudah apa ya? Dia kan sudah hampir itu yang menguasai daerah-daerah di sekitar Pulau Jawa. Akhirnya Jawa yang menjadi pusat dari apa? Pusat dari aktivitas mungkin pemerintahan, kemudian dari ekonomi, sosial. Akhirnya Jepang itu datang ke Jawa seperti itu pada tanggal Februari 1942. Serangan Jepang ini menurut ibu itu sangat cepat sekali bukan? Coba dari sini kalian analisis apa sih yang membuat Jepang itu cepat sekali menyerang Indonesia? Cepat sekali loh. Dia 8 Desember 1941 sudah mengebom ya. Terus Januari langsung kabur. Langsung apa namanya di Kalimantan, Februari, Sumatera dan Jawa. Dan itu pusat pusat itu pusatnya Indonesia pada saat itu juga. Coba kalian amati kenapa ya kok Jepang itu cepat sekali gitu. Kita harus beda bahas akhirnya itu apa itu akhirnya Jepang itu pokoknya segala cara dilakukan dengan yang ini tuh tidak bisa dilepaskan dari satu di Jepang juga sih yang dilakukan. Jadi sebelum Jepang itu menyerang Indonesia, Jepang itu sudah mengirim apa ke Indonesia?
Thailand. Ketika dia mengirimkan kata-kata, akhirnya kiriman kata-kata dia tahu daerah mana sih sekiranya yang kosong gitu, kapan waktunya yang tepat gitu untuk melakukan penyerangan seperti itu, sehingga Jepang itu sangat cepat dalam ini menyerang apa namanya Indonesia. Dan ketika Jepang itu menyerang, kan ini menunjukkan kan daerah-daerah di Ambon, daerah di Balikpapan, Jawa dan Sumatera itu sudah jatuh di tangan Jepang. Terus bagaimana reaksi Belanda? Wah, ya memang reaksi Belanda itu memang kewalahan kan ya. Ya seperti ini, bagaimana dengan tangan Jepang? Belanda itu juga tahu gitu ketika Jepang itu akan menyerang, dia itu juga sudah mempersiapkan pasukan. Pasukan itu dari Abdakom, kemudian dari infanteri, kemudian dari kenil sama pasukan Australia. Akan tetapi pasukan dari Belanda itu kalah jumlahnya dengan pasukan yang berasal dari Jepang. Seperti itu, sehingga Jepang itu menang dalam menguasai apa namanya Indonesia. Terus akhirnya ketika apa namanya Jepang itu sudah menguasai Indonesia, berarti ini terjadi apa? Peralihan kan Indonesia ke Jepang dari Belanda. Di mana dan kapan tempat peralihan tersebut? Kalijati. Lupa tahun datangnya, lupa tanggalnya. Cuma 1901. Ya. Siapa berarti sempat jangan. Ya. Ini terjadi tanggal 8 Maret tahun 1902. Itu sebagai gambar itu ya terjadi apa permusyawaratan gitu ya, perjanjian gitu, apa sih yang apa namanya harus diserahkan seperti itu. Soalnya akhirnya itu tidak Belanda itu mengaku kalah ke sebelum kita masuk pada bagian sifat penjelasan Jepang, ada yang coba sih bukannya dari singkat kita review, kita saling diskusi tadi, apa sih yang kalian tertarik di Jepang? Mungkin Jepang dulu juga saat ini apa yang menarik di Jepang? Ya, aku juga ada pertanyaan. Ya, Jepang itu kan negara Asia ya, aku ya, dan ya dibilang juga negara yang kecil ya. Tapi kenapa kok sampai Bali menyerang negara yang besar seperti Australia dan juga sama ya, mengapa ya Jepang yang negara kecil tapi mampu melakukan negara-negara besar seperti itu kan ya? Ya, jadi seperti ini, ketika Jepang itu kan ketika restorasi Meiji, jadi ini tidak bisa dilepaskan dari restorasi Meiji. Jepang itu sudah mengalami kemajuan teknologi, sudah mengenal industrialisasi seperti itu kan ya. Gimana ya, dia itu kan sudah menggunakan industri, dia itu sudah apa namanya memiliki produk-produk gitu kan ya, dia itu apa namanya butuh seperti kayak menyalurkan hasil produksinya itu tuh di negara mana gitu. Nah akhirnya dia itu berusaha untuk mencari negara-negara yang di Asia terlebih dahulu gitu. Tapi pada saat itu negara di sekitar Asia itu berada di bawah kekuasaan jajahan juga kan ya, mayoritas itu dari Eropa. Dan Eropa sendiri itu lebih memihak kepada pihak sekutu seperti itu. Nah, selain itu yang membuat Jepang itu kayak apa ya, mampu melawan rasa dari ketika restorasi Meiji itu kan Jepang juga akhirnya itu menjadi negara yang fasisme seperti itu kan ya. Fasisme kan ideologi yang sangat gimana? Coba ideologi yang sangat itu kan yang mengembang mereka yang lebih mahal, lebih pintar gitu kan, kemudian ideologi buat seperti itu. Terus dia itu mengembang ideologinya itu mengikuti militer dan penduduk-penduduk di sana itu mereka itu akhirnya itu kayak dari itu kan ada perintah dari kaisaran. Kaisaran itu memerintahkan gitu, coba apa namanya penduduk-penduduk itu pemuda-pemuda itu mengikuti ini, mengikuti kemiliteran itu tadi gitu, sehingga semua itu wajib mengikuti militer, sehingga banyak kekuatan atau
tinggi. Oke, semangat Bushido ya. Iya, semangat Bushido. Coba apa namanya, sekarang kita bahas sifat dari pendudukan Jepang. Sifat pendudukan Jepang itu ada dua, yaitu militer dan semi militer. Karena tadi itu dari negara Jepang adalah fasisme, karena fasisme itu lebih mengikuti militer, sehingga ya seperti itu, Jepang itu negara jajahnya harus mengikuti dia. Karena aku militer yang paling melo. Dan militer itu kan apa? Angkatan senjata. Apa namanya, pembagian pemerintahan militer yang terjadi di Indonesia itu membagi wilayah menjadi wilayah di ada pemerintahan angkatan darat, kemudian pemerintahan angkatan darat yang di Jawa, kemudian pemerintahan angkatan laut, kemudian ada pembagian secara administrasi. Administrasi ini seperti apa namanya, kalau di saat itu gubernur, bupati. Itu ya, yang masih militer. Ini belum menyebabkan sesuatu militer. Coba, apa sih yang kalian ingat dari gambar tersebut? Itu berarti kondu. Apa itu berarti? Penyambutan darah tua. Ya, memang, apa namanya, seni itu juga apa ya, ya.
nelayan. Ya apa ya, itu sudah menderita sana gitu, sudah mengeluarkan tenaga tapi hasilnya itu tidak seimbang, mereka tidak mendapatkan feedback. Dari sini tuh juga apa ya, di situ tuh juga ini sih gambar itu ya teman-teman ini tuh coba siapa yang tahu salam hormat yang apa namanya yang wajib itu loh. Kalau di Jepang itu kan kayak ada tradisi gitu ya, setiap pagi itu mereka itu ini apa tunduk itu ke matahari. Kemudian kalau semisal ada kaisar itu tuh mereka tuh mungkin hampir sebelum bekerja. Apa istilahnya? Cikiri. Iya. Jadi yang sangat ibu apa ya tertarik di Jepang itu meskipun mereka itu ingin maju, ingin modern, tapi mereka tidak meninggalkan kebudayaannya mereka. Banyak kan ya di apa di Jepang yang hingga saat ini kayak destinasi-destinasi wisata yang memang Jepang itu kan kalau saat ini kan sangat terkenal kan sudah, bahkan Jepang saat ini sudah menggunakan apa teknologi yang 5.0 gitu kan. Ayo, teknologi yang terbaru itu teknologi yang jika sudah menggunakan apa namanya kayak robot gitu ya untuk membantu apa namanya aktivitas kita untuk memudahkan seperti itu. Tapi jika kamu tidak meninggalkan budayanya gitu, dan itu kayak bisa menjadikan refleksi untuk kita ya. Kalau kita juga mengalami kita budaya, meskipun kita kan saat ini juga sudah siap kan untuk apa namanya menghadapi kemajuan, tapi budaya juga orang budaya itu seperti jauh mulai dilupakan dulu. Karena sudah mulai ditinggalkan dulu. Sudah mulai ditinggalkan. Beda kan ya kalau dengan Jepang ya. Kalau Jepang itu apa ya, mereka itu berusaha kayak ya meskipun aku maju, tapi aku tidak meninggalkan apapun yang cakupku kayak gitu. Beda sih dengan cara kita, dengan mereka itu lebih apa ya, Indonesia terhadap pendidikan kita. Tapi materi ini akan kita pelajari pada minggu depan. Oke, ada yang ditanya nggak sebelum apa namanya ibu akhiri? Soalnya nanti ibu akan memberikan tugas. Tugasnya itu nantinya membuat ada laporan. Laporannya itu seperti apa sih? Jadi laporannya itu seperti apa namanya? Itu cuma 2 sampai 3 halaman. Yang di halaman apa namanya nanti itu dikasih identitas ya apa itu ya bukti terus print bukan yang di depan di meja ibu. Dan tugas ini itu bersifat individu bukan kelompok. Jadi kalian itu membuat laporan nanti jawabannya itu kan masih mengenal tentang Jepang itu seperti apa gitu. Kemudian inti dari materi yang kita pelajari hari ini dan penerbangan Jepang di Indonesia itu seperti apa. Nah, kemudian di bagian akhir itu kalian buat seperti kayak simulan atau mungkin seperti apa sih yang kalian minati tentang ini dari negara Jepang itu apa. Itu bukan depan ya. Sudah capek ya? Betul, pretty school. Oke, ini ibu ingin salah satu dari kalian menyimpulkan apa aja sih yang sudah kita pelajari pada hari ini. Apa aja ya, coba siapa yang ingat-ingat? Saya bu. Oke, nanti dari pembelajaran sehingga pembelajaran kita tadi mulai dari awal membahas tentang apa Indonesia yang apa namanya kita bisa mempelajari di Jepang untuk memacu Indonesia dan pada saat ini semua coba apa aja yang tidak traveling kita simpulkan. Jadi awal
mungkin ada yang ingin ditanyakan tentang penugasan ini? Cukup, Bu. Cukup. Yes, yes. Ada maksimal katanya tidak perlu. Kalau sehingga cukup sekitar 2-3 hari kerja ya. Jangan lebih halaman. Kalau lebih malah nanti kurang lainnya. Sekarang kasihkan poin-poin intinya aja. Jadi itu kayak pendapat kalian sendiri itu seperti apa. Oke, apa namanya? Ibu, terima kasih kepada teman-teman yang apa namanya kepada kalian semua yang sudah apa? Yang sudah mau mengisi apa ya? Sudah mau menghadirkan ibu, kemudian kita juga sudah diskusi singkat tentang dalamnya apa. Mungkin dari kalian mungkin masih ada waktu nih sebelum berbunyi, mungkin kita bisa diskusi singkat. Enggak, itu kan sama sekali kok.
semua itu dihitung, diatur di grup. Kalau semisal di Inggris ya, maka disuruh di bagian seni teh gitu. Agar apa ya, saat itu kan juga Jepang itu membutuhkan pasukan yang banyak gitu. Oke, ada yang nanya lagi ya? Terima kasih ya. Dari Mbak Kim, ini suara Mbak Kim.